Ini saya nyobain di mobil yang banyak jamur nih om. Nih, jamurnya sih lumayan parah nih. Saya cobain, tetap kita pakai water spot remover, sama caranya ditetesin di sini di lap microfiber yang lembab. Saya coba testi ke mobil yang jamurnya banyak. Mungkin kalau ini agak ditekan kali, soalnya jamurnya lumayan banyak. Tetap dengan cara yang sama. Tas bawah, kanan kiri. Kalau sekiranya kacanya udah licin, agak kesat seperti di awal. Nih, kalau kita hapus pakai lap microfiber. Habis itu baru kita pakaiin kanebo untuk menghapus sisa-sisa bahan. Kanebonya dibalik, tetap kondisinya basah, masih lembab. Baru kita lap pakai microfiber yang kering. Oke, ini step 1, masih ada sisa. Kita akan ulangi. Coba ulang. Kalau jamurnya agak berkerak, boleh dicoba diulang 2 kali. Lebih baik bertahap dibandingkan obatnya yang terlalu keras, kacanya jadi rusak. Nih, kita coba lap kayak kanebo. Kalau keraknya udah menahun, jadi agak PR ya om ya beresin. Nih, udah 2 kali tahap sudah mulai bening, tapi masih ada bercak sedikit. Kita coba 3 kali. Jadi jangan takut om kalau ini obatnya tidak bekerja. Karena bertahun-tahun keraknya udah parah. Makanya sebaiknya kita agak sedikit rajin biar tidak seperti ini. Oke, selesai, bersih, clean, bisa ngacak.